Ini tadi sebenarnya bukan hujan, jadi Bang Catur tadi bersin teman-teman. Hating itu nyemprot kabeh ning. Akot maestro, akot cielo, dia dua cerobong ya. Dua cerobong gitu. Itu cerobong bisa buat multifungsi, Bang. Jadi Bang Catur nek apa udut kretek enggak punya pipa, ya copot aja satu. Kok tiba-tiba Sunda, Bang Catur? Tahu nih gua. Tahu nih. Habis makan ikan mujair. Ikan mujair. Kepalanya aja ya. Mesin sangat-sangat halus sekali. Kita jual murah, nggak pakai mahal. Tidak 60 juta, tidak 50 juta, tapi hanya... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat Gadan semuanya di channel kesayangan kita semua, Garasi Sedan. Bersama saya Bang Haris dan Bang Catur Monitor. Masih hidup Bang Catur? Masih. Alhamdulillah masih hidup. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya. Untuk yang baru datang kami ucapkan selamat datang. Tidak lupa sebagaimana kebiasaan kita, kami doakan dari sini semoga teman-teman di rumah selalu sehat walafiat sekeluarga, rezeki lancar, yang jualan brambang laris, jualan kopi laris, jualan sapu laris, jualan semen laris, semuanya laris. Tukang gas ya laris. Seperti itu. Oke, lanjut ya Bang Catur ya. Bang Catur Monitor. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mereview 3, cuman yang berdatang baru 2. Ini klik goib. Ini kelihatan nggak Bang Catur yang hijau itu? Kelihatan ya? Oke. Kita pertama akan mereview ini Akot Cielo tahun 1997, dia yang sudah dibekali mesin injeksi VTEC. Luar biasa. Karena apa? Pertama kalinya Honda mempunyai teknologi VTEC dan kemudian sampai saat ini masih diteruskan oleh Honda Jazz. Betapa luar biasanya. Karena apa? Teknologi VTEC itu perpaduan antara irit dengan tenaga. Jadi kalau Civic itu kan terkenal irit tok, ya toh? Lah kalau aku terkenal tenaga, lah itu perkawinan Bang. Perkawinan antara Mas Catur dan Bu Catur. Pacekan. Pacekan gitu. Jadi perkawinan antara teknologi irit dan teknologi apa mau aku lali? Bertenaga. Jadi inilah VTEC. Langsung saja ya. Ini kita close ke sini. Dari sini dulu pacek urip. Pacek urip, Gen. Pacek hidup. Plat AD. Plat AD ngendi to aku lali? Aing ngendi yo? Mbok lali kita ya. Plat AD mbok lali. Ini teman-teman, spesialnya adalah si Akot Cielo VTEC ini, dia catnya ori sped. Weh, apa yo kita buktikan, aku dhewe ora percaya. Aku dhewe ora percaya. Percaya musyrik. Percaya musyrik, percayalah dengan Gusti Allah, jangan percaya kepada saya. Gambarnya padam banget, Mas. Mono. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Subscriber. Semua akhirnya kita bisa membeli HP baru rakitan second. Wes second kredit di sana itu. Oppo kredit. Ora iklan ya. Ora iklan. Oke, kita shoot ke sini Bang Catur. Ini ada cat botak. Ketok ta ya? Ketok banget toh. Ketok ya. Iya. Ini cat botak. Coba kita perlihatkan cat botaknya dulu. Ini namanya cat bule, guys. Cat bule apa kuwi, Bang? Bule potan. Wes ya, bule potan. Tapi ini tidak kita sepet karena dari sinilah justru ini kelihatan kalau ini catnya ori sepet. Botak adalah seni dalam body. Body. Coba kita ketuk. Alah, wes jelas lah. Ah, wes jelas banget. Karena catnya ori botak, sudah pasti ini masih tipis. Masih tipis ya, Bang ya? Tipis banget. Oh. Setipis. Setipis. Tisu. Tisu. Setipis kepercayaanku padamu. Iya. Wes. Suara. Rasa cedak, Mas. Rasa cedak. Alah. Alah, masih tipis ya Bang Catur, sampai bawah. Masih tipis, masih sangat tipis sekali, bahkan sampai bawah tipis Bang. Ini kaca, jangan lupa, no sealer dari sana. Diset ya, dari sana ke bawah, seret, turun Bang. Sampai ke pinggir yang list bagian dalam, no sealer. Sama sekali, dan area sini juga ada cat botak sini. Area apa ki? Pilar. Area tulangan, Mas. Area tulangan pilar masih tipis. Ini karena kehujanan, guys. Karena kehujanan ya tadi. Ini tadi sebenarnya bukan hujan. Jadi
Bang Catur tadi bersin teman-teman. Hacing itu nyemprot kabeh ning. Virus kabeh iki. Virus kabeh. Kita cek ke bawah ya, teman-teman ya. Masih tipis, overall masih tipis. Yang belakang juga no sealer. Masih tipis. No sealer sama sekali yang belakang, walaupun ada air-air sebelum sempat sirip kita anu. Sirip yu, bukan sirip lele. Disut dari belakang, Bang, tampak bokong. Bokong nanti apa iki jenenge iki? Apa iki jenenge iki, Bang? Mburi apa? Bumper area belakang ya. Masih ini knalpot orisinil khas Akot. Akot Maestro, Akot Cielo, dia dua cerobong ya. Dua cerobong gitu. Itu cerobong bisa buat multifungsi, Bang. Jadi Bang Catur nek apa udut kretek enggak punya pipa, copot aja satu. Kayak gitu dan seterusnya no sealer. Area atas juga masih tipis. Jadi tipis, Untuk anu Mas, lipatan-lipatan. Lipatan. Oh iya jangan ngantek lali. Lipatan. Ini Bang. Dijamin belum semuanya utuh. Lipatan pabrik, segel pabrik seperti ini semuanya masih utuh. Masih utuh. Kene ya tipis. Kita buka lipatannya ya. Utuh orisinil. Ini mata kucingnya juga melorok. Biru-biru guys. Biru-biru, biru-biru gendera Londo. Dan seterusnya. Ngono ya. Untuk velg, Mas. Velg ini orisinilnya Cielo. Luar biasa. Dan ini masih utuh beserta sak kaleng-kalengnya si utuh, kan masih jos lah. Dan seterusnya ya, Bang. Jadi gini teman-teman, secara umum body masih tipis, body tipis, lipetan-lipetan pintunya apa jenenge gejolokan pabrik, apa jenenge stempel pabriknya masih utuh, artinya tidak pernah ada riwayat insiden nabrak, gitu ya, Bang. Tutupannya, Bang, ya. Tutupannya ya. Hihi. Masih jelek-jelek. Hihi. Jelek. Kalau orang Jawa tuh jelek. Jelek-jelek. Nah, lanjut setelah eksterior kita lanjut ke interior. Yo Bang, buat gawe kono, Bang. Buka IKB. Ini interiornya di cover, double cover. Ini bahannya adalah fabric semi leather atau basa gampangnya ya semi kulit. Artinya ini sangat-sangat awet sekali. Tapi yang ori ada enggak, Mas? Orinya tidak ada, Bang Catur. Kita jujur sampaikan ya? Jujur no, kita A yo A, B yo B. Terus ini plafon sangat-sangat rapi, sangat-sangat rapi. Ori Mas ya? Orisinil rapi. Lampunya ini Bang LED. Weh, LED ya apa ini rambut dengar. Dan seterusnya ini apa jenenge? Ini apa jenenge Bang? Ini stiker. Stiker masih utuh dan ya besi iki. Jangan pasang ban cadangan pada kendaraan lain. Jangan pasang mantan pada diri kita lain. Urusannya tekan mantan barang. Oke. Semua mata kucing hidup ya, Bang. Sing mati kae tok karena apa-apa disut. Oh, karena dia mati. Kucingnya wis turu. Yo kita masuk ke dalam yo teman-teman yo. Masuk ke dalam. Kuncinya Bang, tolong Bang. Ini empuk banget. Di dalamnya sangat empuk sekali. Kita anu ya, Bang. Nah, ini check engine. Terus ketika di starter, tek jreng. Dia mati. Door trim Mas. Door trim sudah di cover. Kondisi door trimnya sangat baik, tidak ada yang pecah, tidak ada yang. Jadi ini covernya pun bukan sembarang cover Mas. Tapi. Maksudnya itu rapi gitu loh. Matching gitu loh. Warnanya pun hitam sama merah tuh nyatu. Maksudnya, nyatu. Menyatu. Matching dia kalau orang matching. Betawi bilang mah matching Mbak. Orang micin. Bukan. Matching mah beda. Beda. Kok tiba-tiba Sunda, Bang Catur? Tahu nih gue. Tahu nih. Makan ikan mujair. Ikan mujair. Kepalanya aja ya. Subhanallah. Oke teman-teman, di sini sudah dilengkapi oleh audio double din, kemudian jam digital hidup, AC-nya super dingin, kemudian semua panelnya hidup, begitu ya Bang. Coba kita ini twitternya. Twitternya masih nyala. Intinya untuk audio dan door trim semuanya masih keadaan sangat-sangat baik. Langsung saja Mas. Langsung saja bokong Bang. Jangan. Kok bokong mana? AC dulu. AC. Power window. AC. Biar. Kita cek kedinginannya. Tingkat kedinginannya ya, Langsung. Seperti biasa. Cek kedinginan Bang Catur AC-nya. Saya jamin
99,99% masih dingin banget. Sangat dingin ya, Bang, dingin ya. Sekali. Jaminan ya, Bang? Jaminan sekali. Ngapusi tak gepok ya, Bang? Ini enggak mungkin 100% karena ini maklum kan mobil tua 97. Jadi kita enggak mungkin 100% masih dingin, oh enggak bisa. Enggak bisa. Oke. Okay. 0,0-nya. Ini sangat dingin sekali dan panel-panel ini semua nyala dengan baik ya, Bang. Semuanya nyala baik. Pokoknya intinya wis apik lah ya. Iya. Apik sekali. Kita next ke setiran juga masih bagasi. Biasanya yo. Setirnya kalau Cielo itu biasanya setirnya ganti, Mas. Ini masih ori. Masih original. Sekali. Original gitu ya, Bang. Kalian, Mas, depan, Mas. Anu depan. Yo, kap. Anu, apa jenenge, Bang? Dicoba ini central lock ya, teman-teman ya. Ini central lock. Central lock juga masih aktif. Kita naikkan. Turun. Naik. Turun. Central lock aktif. Kemudian apa jenenge iki? Spion elektrik tes. Diam-diam sih, Bang. HP-mu diam, Bang. Diam, HP-nya diam biar kelihatan. Lah, atau aktif ya. Oke, power window. Ini, Mas. Apa? Oh, ini. Oh, iki. Ini khasnya Akot. Coba, Mas, Akot Cielo. Membawa beban 1 kintal apakah kuat? Sekintal mbahmu ki per. Oke, teman-teman, ini cukup ini jari saya sakti. Cukup saya gerakkan gini, saya naik sendiri. Le. Ketora. Ketora. Le. Alah, kesepit. Alah, medone. Loh. Padahal bebannya Mas itu luar biasa. Luar biasa berat. No. Satu kental. Tambah belum dosanya. Belum dosanya. Yang berat dosanya, Bang. Jadi ini kursi elektrik masih hidup. Intine wis apik ngono wae lah ya, apik itu. Kita lanjut ke apa jenenge? Bagasi. Kita lanjut ke bagasi, Bosku. Ini bagasi kondisi lampunya masih ada. Ini, Bang, lampu nih, Bang. Lampu nah disut ndi to? Oh, ini masih ada ya. Lampu dan apa iki jenenge? Ini penyimpanan dongkrak. Panggil bentar, Bang. Sabar. Nah, dongkraknya masih ada. Ori. Masih ori dan jamin tidak ada kropos. Ini balungan nih, Bang. Balungannya lihat. Disut balungan ini sampai ke sini. Sampai ke sana dikai cahaya rapopo, Bang. Dikai cahaya. Alon-alon, Bang, alon-alon. Nah, masih utuh, tidak ada dempul perdempulan, tidak ada sama sekali tidak ada. Ini lipatan juga utuh semua, tidak ada bekas kecelakaan, tidak ada dempul, ini besi semua. Besi kabeh. Oke. Bisa dimengerti, Bang Catur? Kita next ke mesin ya, Bang. Oh, lampu ini sih urip lho, lampu plat masih hidup. Oh, ini nutup. Next ke ruang mesin ya, Bang. Ini rada udan, teman-teman. Nggak apa-apa, ini perjuangan kita ya. Rada udan. Mesin, ini langsung saya jelaskan saja. Mesin sangat-sangat halus sekali. Ini masih ada guys, stiker jadul. Dan ini orinya, Bang. Ini apa? Ini rada mundur, Bang. Peredamnya ini ori. Peredamnya ini masih ori walaupun kondisi ini kayak gini. Masih ori. Oh, stiker-stiker bawaan masih tememplek orisinil cuman belum kita bersihkan. Mesinnya kering dan sangat halus, cuman area ini masih kotor belum kita bersihkan. Rencana besok kita bersihkan. Ngono ya, Bang? Tulangan-tulangan, lipatan-lipatan, guys. Lipatan-lipatan pelan-pelan, Bang. Semuanya utuh. Tidak ada cacat. Utuh marutuh, utih marutih. Ngono kuwi, ini semua balungan-balungannya semuanya utuh sampai ke sana. Semuanya utuh sampai ke sana. Utuh sekali, temperatur sangat aman, mesinnya jangan lupa VTEC Powerman. Oke, gitu ya, Bang? Ora apus-apus, ini VTEC asli. Luar biasa. Efisiensi bahan bakar sangat bagus. Kira-kira 1 liter berapa kilo, Mas? Kalau itu belum ngukur, Bang. Karena saya nggak punya ukurannya. Kayak gitu. Oke, kita tutup, Bang. Tutupannya. Shootingan dewe ya. Oke, teman-teman ya. Karena hujan, mohon maaf sekali. Oke, closing ya, Bang. Langsung. Honda Accord ini, Cielo VTEC, kita jual murah saja. Warna cat ori sepet, warnanya juga langka, silver. Ini silver dan dari dulu sudah silver, bukan rubahan ini. Dari dulu sudah silver, warnanya kalau bahasa di samsatnya itu abu-abu muda, metalik. Tapi sebenarnya warnanya silver, bahasa Inggrisnya. Jadi gitu, teman-teman.
kita jual murah nggak pakai mahal, tidak 60 juta, tidak 50 juta, tapi hanya 48 juta. Weh. Nggak apa-apa, kita spesialis murah, kondisi bagus ngono wae lah ya. Dan itu pun masih bisa nego, teman-teman. 48 juta nego pajak hidup, platnya juga aktif. Ada yang ditanyakan Bang Catur? Cukup ya. Oke teman-teman, mungkin sementara itu tetap pesan saya dan Bang Catur itu tetap sama, yaitu jangan lupa jaga 3M. Madang. Oke teman-teman, saya dan Bang Catur mau undur diri dulu. Banyak salahnya mohon maaf, karena habis ini kita akan nge-review Akot Maestro PGM FA tahun 1993. Super istimewa, enggak cuma istimewa. Banyak salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.